Awas. Bisa kan? Bukan nek. Iya. Yang bungsu. Iya, ini bungsu. Itu Kaisa belum naik. Masa mau ditinggal aja? Berarti memang udah janjian Mayang ya bandonya. Enggak. Itu ke kado. Hah? Hilang nomor kayak. Cuman ini warnanya cerah. Dari kami tinggal di Buki lah. Di Aulia tuh baru SMA baru. Oh, baru. Baru. Ya Paliko di mana? Ya Paliko ya kado di bukan baru. Kalau Caca? Caca, ya. Ini baru lo tuh. Dan nek kok ya nek semak kita nam tuh kan ada lo siapa kau ni si Anya Caca tuh. Aca yang tinggal di apa nek Andirian. Caca. Iya Andirian dong. Terus satu lagi siapa? Tadi kan abang kesana ke sekolah. Ah. Kita nam tuh. Tania. Iya. Titipin jadi. Nah satu lagi apa? Alo tuh. Yang SMP kalau apa nya Violi. Di minggu terakhir itu di Violino mainin yang mi makan padeh kami di kurang. Lewat di inspirasi Yuka tuh mungkin dek nyawa main TikTok udah ya jadi ngacuk udah nampak. Oh jadi membuat mi padeh itu sama Violi. Nia Rini. Rini. Makan buat semua tuh ibu yang memanjangkan di minggu apa tuh ni. Tapi si Violi kau nama dia apa nya dah? Mau di apa? Nak mahu dah mengenai cuci awal ya tu nak mahu he doh. Yang ni. Kau yang baru meninggu cuci jeje buat aku. Cuci cuci aku. Buat ni tetap. Jadi lah, berikut tu banyak bang mah. Kau baru ni. Banyak lagi dari. Cerita. Kalau Nia ada TikToknya enggak? Nia. Privat. Ada orang lagi. Privat. Iya. Jadi yang megang siapa? Siapa ini sih nak? Oh, di polisi ya. Facebooknya dulu pas banyak orang maafkan. Foto-foto lamu sini ya, coba ya. Bu, aku nanti Facebook gue banyak pengikutin. Iya, foto-foto aja kan banyak diambil dari akun Nia ya. Foto Karini sama Kak Nia dong. Ya ma. Di mana? Foto SMA. Di mana aja ya? Jongkok, situ di ukurannya. Jadi. Nah, yang di tengah nih temennya Mayang, Kaisa. Pakai baju sana ini ya. Hah? Jam berapa Mayang tadi pulang? Jam setengah tiga. Setengah tiga yang jemput siapa? Bang Kofi tadi jam 2 belum pulang. Tanya balik lagi ya. Kalau sebulan ni kasih keramik, keramik lah, pakai tuk lah, pakai apa ni tu? Duduk lah, macam-macam lah sih. Kalau pakai keramik? Enggak, kalau itu berlebihan. Enggak dipercantik lagi kebanyakan bang. Berlebihan kalau. Halo. Oh, balik inyo. Berat. Berat. Kalau pakai travel tu nak dapat panih hujan. Nah, nih orang. Kurangnya. Semua di rumah itu. Rumah. Sama orang. Mana nekat dina kan itu. Jadi ada Rini yang komen di komenan Abang. Ada yang dari Kalimantan katanya, mau enggak Rini diangkat jadi anak aku katanya. Ibu-ibu dari Kalimantan tuh. Enggak. Mana kenal dia ibu ini? Gak kenal ya. Ibu ke sekolah. Ibu aja kesini ya. Yang gila gue ini. Kalau Mayang ke Kalimantan enggak ya, jauh ya. Yang tak kena mau pula lo temuin doa ya. Kabur malam. Oh ya. Minta si Kipli mentang petantunya kan? Kenapa kenapa Kipli? Dijemput sama ayahnya. Terus apa ya? Pas kelas 3 SD dijemput ayah. Jadi bilang ibu Kipli maling dirimu masa ayah. Iya. Di mana dia itu? Di rumah. Iya, kok ya? Mama Kipli enggak tahu itu ayah.
Di kecil emang liang ayah om, liang anak. Ah, baru tiba apa ayah anak? Iya. Iya. Itu ayah sedikit. Benda ke labi ayah. Benda akan dibakai ya. Iya, itu tiba apa? Tiba itu ya, tak pulang lah, tahu lah. Kenalan aja dulu kan. Kok main ambil? Nah, ayah, ini udah baik, bang. Iya, cuma udah tahu ya. Tapi yang minta tarik. Iyo, tapi kipri, pulang lagi ke pintu, kau bebo di rumah kipri. Eh, tapi lah lancar, aku tapi lancar. Anda mau ngaji kipri yo? Anda ya bawa aku. Ibu. Kemana bang kipri tadi? Mangki rambi. Madam rambi tikun, potongi jatih nado deh. Yang perlu kan di sampingnya aja. Kan di atas. Kau nyantar lah, ngomong. Nggak ada, demi kalau ini kena menerang. Sepatu kali ini juga ada. Ya. Baik si Aji dalam. Alay. Ini memang channel satunya, Bang. Kaisa janjian ya jilbabnya hitam? Enggak. Enggak? Kebetulan. Kebetulan aja. Kalian yang dua aku kepel, Bang. Kepel, iya. Besti. Bang, itu ya, Bang. Besti. Aulia juga besti, kan? Nggak terlalu. Tindut, yandut. Oh, Nut, panggilannya, Nut. Nah, ini ikut, tukar-tukar, nih. Nah, ada bekondut, bekos, dan tali piranda. Jadi kalau Mayang manggil ke Kaisa, apa panggilannya? Kaisa. Nut, eh. Bukan Nut. Oh, Ride yang bilang Nut, mah. Nah, mati lah. Kawa manggil si Kaisa. Ndut, jape ndut. Nih, lagi kok. Oh iya. Siapa yang so asik? Teman Mayang. Enggak, orang kaji, orang tiba-tiba. Oh. Kamu siap. Apa ceritanya katanya? Kamu siap, Mayang. Hah? Oh, anak-anak kita petang tuh bang, aduh anak-anak kita tiba-tiba. Rombongan pengajian ibu. Oh, rombongan pengajian. Ya, bu. Ya, bu. Ya bu. Ya bu. Si bu. Apa nama buahnya Pir? Rasanya tidak lengkap. Kambingnya pulang sendiri tuh. Ah. Enak nggak buah pirnya seger ya? Eh, kamu suka sama Ulia pada Kaisa? Ya. Ibu tuh bilang lah. Ancak ya Ulia, Ulia ngecel, enak tuh kesandek-sandek tuh. Enggak ada kawan. Mayang bawa motor teman-teman nih. Awas, bisa kan? Kena deh. Yang bungsu ya? Iya, ini bungsu. Itu Kaisa belum naik, masa mau ditinggal aja? Wah, hati-hati pelan-pelan ya. Emang di dalam? Mayang, tadi naik motor ya. Udah berapa lama Mayang bisa naik motor? Dari kelas 4. Bisa bawa motor ya? Iya.
Aku berani di bawah, Pak. Kalau Kesha nggak bisa bawa motor ya? Bisa, ada. Oh, bisa juga. Oh, jadi teman-teman Mayang sama Kesha udah bisa bawa motor, namun belum ada SIM. Tapi kalau ke jalan raya nggak boleh, nanti kena ini, ada polisi, nanti kena tilang, ya kan? Cuma kalau ah? Cuma yang bawa ke jalan raya. Iya, Mayang ke jalan raya. Iya, jangan pengaja, Bang. Iya, maksudnya kalau jangan jauh-jauh lah. Iya. Nanti ada polisi. Mana gitu? Batas pom pinggir jalan, batas pinggir jalan aja, batas surau. Nah, batas surau aspal jangan. Nah, jadi paling jauh kemana Mayang bawa motor? Sampai ke bawah sana, sampai sana kan? Nggak sampai ke jalan, nggak ke jalan raya pas sama kaknya. Oh, pernah juga sama Kania bawa motor ya, ke jalan raya. Kania bawa motornya. Tapi kan Kania yang bawa. Maya. Ya, Maya bawa Kania di konceng. Kalau Kaisa sampai ke jalan juga ya, bawa motornya sendiri. Ini sama juga berdua tuh. Ibu juga. Berarti ini memang udah sohibnya sama-sama ya, ini ya. Yang ngajarin Kania. Ya bagus lah, cuman nanti kan kalau harus pinter-pinter. Kalau kejar raya kan takutnya ada polisi, kan itu. Ini apa nama permainannya? Lompat-lompat. Bentar. Nggak apa-apa, olahraga. Kalau olahraga sore. Cuma ada sih. Gimana keadaan ibu? Udah alhamdulillah, Bu ya. Kemarin enggak jadi dioperasi, Bu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Ini sakit ini lem sakit tinggal rumah sakit. Itu ini sakit habis batas. Ini warnanya tuh. Ini apa kurang? Kenapa ini? Oh iyo, habis salah. Apa tuh? Apa tuh? Nyantan aku kami mau jogging. Enggak kan, cuci motor. Kami juga. Motor? Hah? Nyuci motor. Astaga. Cuci foto. Oh, foto. Kalau foto dicuci basah lah. Ya kirain tak masa cuci motor, kalau cuci motor emang kuat. Alamat ya, suara juga habis deh. Fotokopi. Oh, fotokopi. Cuci foto. Foto itu dicuci gitu. Enggak, Kesha sama Mayang. Iya. Oh, siapa yang motoin kemarin? Enggak tahu. Gue foto kali ini tuh kantar dia. Dari kemarin janji ke janji. Oh, berarti kali ini janji mulu ya. Kita lagi sekarang. Oh, lupa. Lama-lama Bim yang lupa. Dari kodoknya. Kurang minum itu, banyakin minum. Aku mangga tekan terus. Jadi kapan selesainya katanya fotonya? Kalau dia nanti kata. Oh, berarti kali ini mau janji ke janji aja. Iyalah, dihapus dulu lah foto ya. Foto ya, Ma. Ya udah dihapus kali. Udah tahu deh.
Lapuin dah, betul ya? Macam apa tuh dia pergi pindah sekarang? Jendut kok. Kalau boleh aja nih kok jangan raya tuh. Itu kok bisa. Boleh dong, mati. Mati. Apa bawa motor? Iya. Janganlah ini. Oh, di Kelok 9 ya. Tempatnya sama. Jadi ayah di mana Rini sekarang? Di Medan. Oh, di Medan ya. Kemarin ke sini cuma pas Nia dikuburin aja ya. Berapa seminggu ada ya? Ada. Imoni pas nuan. Imoni pas nuan. Kami foto kopi kok. Iya, betul lah, foto kopi. Fotoin banyak-banyak. Nanti dipilih. Nanti dipilih yang bagus baru dicuci. Album berdua. Ya.